Assalamualaikum guys, hari ini uji kerakas mulut burung mandi lagi. Kali ini mulut burung mandi di pinggir perkebunan sawit saya guys. Nah untuk mulut saya ini terbuat dari minyak gemuk campur getah terap ya guys. Ini mulut burung punai juga. Jadi untuk burung mandi cocok, untuk burung punai cocok. Nah, kalau mulut burung mandi pakai kayu seperti ini, guys. Basah dulu sama air. Ambil mulut tadi. Seperti ini cara pasangnya. Nah, diputar ya, guys. Kayunya yang diputar, kayu ini. Mulutnya tempel, kayunya diputar. Nah, seperti ini ya. Nah, udah selesai nih guys. Cara pasangnya, cari air-air kecil seperti ini guys. Nah, tancap saja. Nah, udah selesai nih guys. Airnya sampai ke sana guys, masuk ke dalam hutan, muncul lagi di pinggir perkebunan sawit saya. Kita lihat apakah udah kena. Nah, ada satu guys, cuma yang tuh udah habis bulunya guys, kabur guys. Coba kita cari. Nah, ini dia guys. Ini sana satu, ini satu. Oke, langsung 2 poin. Mantap. Oke. Langsung 2 poin. Lagi guys, mantap. Langsung 2 poin guys. Mantap guys. Oh, 2 poin lagi. Nah, setelah burungnya diambil, bulunya dibersih, pasang lagi ya guys. Oke, kita lanjut lagi lihat yang lainnya. Nah guys, ini 1 poin lagi guys. 2 poin guys. Mantap. 2 poin lagi guys. Mantapnya. Mantap. Nah guys, kena lagi guys. Burung apa nih guys? Udah pulut semua guys. Mantap. Yang tadi di sini kena burung merbak guys. Tuh ada lagi kenanya. Burung pelanduk ini guys. Nah guys, kena lagi guys.
satu poin nih guys. Nah, merebak lagi. Masih anaknya guys. Nah, sana kena lagi guys. Anaknya juga. Nah, dua poin. Mantap guys. Pasang di pinggir kebun sawit. Ada juga burung mandi ya guys. Oke, kita lanjut lagi lihat yang lainnya. Nah, kena lagi guys. Satu poin lagi. Nah, lagi burung, lagi kena burung makan ikan guys. Burung ketiris lagi. Lumayan. Ada dua nih guys. Guys, dua guys. Yang satunya udah lepas dari pulut guys. Tuh, masih ada satu tuh. Nah, ini. Mantap. Langsung 3 poin guys. Tiga poin. Nah, ada kena lagi guys. Burung pelanduk guys. Nah, kalau ini burung pelanduk. Sana ada kabur satu guys. Nanti saya kejar lagi. Dari sana satu. Kabur yang itu tuh. Guys, kita lihat lagi. Nah, guys, burung apaan guys? Dapat burung besar guys. Besar burungnya guys. Burung pak-pak ini guys, kalau di tempat kami udah basah semua nih bulu-bulunya. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah, masih kena juga ya, udah lepas tapi tuh. Nah guys, pas dari pulut guys. Udah ngangkat nih guys, tapi masih ada juga kenanya. Udah mau ngangkat pulut, masih ada juga kena. Mantap. Mantap poin hari ini. Nah, satu lagi guys. Dua guys. Di sana satu. Ini satu lagi. Mantap. Burung merbak lagi guys. Tanah enggak ada burung apa tuh. Nah, burung apa ini guys? Nah guys. Saya pun enggak tahu lagi nih guys nama burung ini. Nah guys, sekarang sudah sampai rumah. Inilah dapat seluruhnya. Kita lihat, kita hitung dulu guys. Ada berapa poin. Oke guys, 2 poin. Nah guys, bulu semua. Burung merbak.
Anong perbak bahasa kami. Nah, ini burung pelanduk. Burung perbak lagi, 4 poin. Nah, ini burung pelanduk, burung perbak, burung merbak. 7 poin ya, tambah 3. Tambah 3 lagi, burung berbak semua nih. 10 poin. Wah, panen hari ini, guys. Udah lengket semua nih. Nah, burung perbak lagi 3, tadi 10. 13 poin. Nah, ini ada berapa ini? 4 poin, burung berbak 3, burung ketiris 1. 17. 17 poin udah, guys. Mantap. Hmm, 19 poin, guys. Nah. 19 poin. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.